Lu. Alright. Oh, satu impostor ya, okay. Apa ni? Time remaining. Oh, apa late ke? Apa benda ni? Dah hafal ni. Oh, semua buat pecah ke? Sorry guys, tempat ni baru lagi lah. So aku pening nak main macam mana. Apa yang lagi? Semua orang pening. First time ni. Eh, memang kena pakai mouse jika nak jalan. Aku dah lupa lah. Boleh tak pakai dua-dua? Alah, tak boleh pakai controller. Bapak pening siut. Okay, okay, okay. Dah dapat lah. Thank you, thank you. Boleh, boleh. Allah. Aduh. Susah. Aku jumpa mayat tu dekat tengah. Siapa mati? Aku jumpa mayat tu dekat tengah, tengah bawah. Encik Levi siapa weh? Encik Levi siapa? Encik Levi siapa? Lexomo, Lexomo. Oh. Awalnya dia mati. Awal. Okay, maksudnya pembunuh tu kenal dia. Mestilah kenal. Kenapa? I mean, like, memang berdendam dengan dia. Siapa yang bunuh? Angkat diri sekarang juga Lona, saya tahu kau. Kira aku skip lah. Aku nampak tadi dekat bawah tu Syami dengan Jo Mama. Macam aku ni kan. Nizam aku. Aku dekat aku jumpa Khairul dekat weapon. Dekat weapon aku jumpa Khairul. Tak tahu siapa. Okey. Siapa lagi ya? Boneki tak jumpa. Lex Domo aku jumpa dekat atas, dia turun bawah tadi sebelum dia mati. Sebab aku berpusing. So aku skip dulu. Alright. Okay. Lona, saya tahu Lona tu. Tak, kenapa aku buat kau ni? Tak pasal-pasal. Awal sangat dia baik sasar. Eh, yang kitchen angel record ni apa benda, Carol? Tempat spot. Itu tempat kita turun. Tempat kita turun. Okay. Sebab map ni luas, dia bagikan kita tiga tempat untuk kita turun. Aduh, pening. Okay, okay. Gelap pula. Boleh masuk. Thank you.
Siapa pula tu? Apa tu? Aku, yeah. aku rasa boleh tahu sudah tu siapa tu. Tak, nah, memang imposter dia akan buat benda lah tu eh. Warna merah. Destruction, destruction. Oh. Katanya aku punya punya expedition Nizam, aku rasa kau bukan imposter. Sebab Nizam terlalu excited kau tak? Nah, aku macam lama dengan dia, macam bukan dia. Sebab aku kind of sus sikit dengan Chami. Okay, kenapa? Bagi reason lah. Kenapa? macam ada certain time macam tengok aje ya. Dan tak, ikut pengalaman kan, bila ada orang buat sabotage, okay, saya terus pergi ke emergency. Memang tahu dah, kalau orang sabotage, dia akan bunuh. Ambil peluang untuk bunuh. Ya, tapi tak, tadi tengok CCTV nampak Chami dia... Tak. Rap maybe. Kurung dalam bilik. Saya lah. Depends on you. Buat lah. Nah, not enough. Come on. Ghost us people. Brian, kau di mana Brian? Tadi di karkupet bukan diisi tu minyak. Ah, memang. Oh, I see. No. Buat tas dulu. Aduh, kenapa jabatan korang tak jauh? Aduh, siap betul. Aku nak bagi canda. Siapa yang belum batas ni? Aduh. Peternya aku pening kau tahu tak? Among us semua. Among us semua. Yes. Tapi aku rasa aku tahu sudah siapa ni. Hey, silent guys. Silent. Guys, silent. Cakap bila meeting ya. Ya. Saya saja boleh bercakap. Siapa tip one dalam meeting? Sangkut, boring lah sangkut. Tak, orang kasih live buat supaya saya boleh kembalikan kejadian. Jadi komite tu. Okay, bye. Alright.
Allah sangkut. Aduh. Guys, memang tak boleh pakai controller ke? Memang kena pakai mouse ke? Kena controller, mouse dengan keyboard juga. Okey. Guys, dekat security. Security bawah mana entah aku tak tahu. Security video-video kamera. Bawah sekali. Bawah sekali. Mentor sama dengan si Kiro. Ya, dengan Kiro tapi... Bisa bila serang kan? Oh, yang aku di atas tu. Brian, nampak tu Brian. Syami ni siapa weh? Sudah siapa? Syami siapa? Eh, Syami siapa weh? Syami siapa Syami? Syami lah. Dekat dalam ni. Ha? Oh, Syami. Sorry. Apa yang sorry? Tak ada apa. Nama sama. Oh, okey. Kan bikin aku. Sorry lah, sekarang ni siapa yang pilih aku? Siapa yang vote aku? Nizam. Nizam, kau memang tak boleh pakai. Kau bercakap ikut Iyati kau. Aku macam malas. Orang lain tak apa lagi. Kau ni macam ikut pada perasaan kau. Aku malas aku. Malas nak fight. Aku rasa kalau aku tak imposter pun, aku rasa kau pilih aku tak? Don't worry. Pilih dia, macam mana, perasan tu, dari awal lagi. Sebab saya perasan kan, dalam banyak orang, Atok yang saya paling tak pernah nampak. Aku banyak kali nampak kau. Okay, aku dah ubah dah. Sebab saya perasan tu. Dua orang masuk ke lobby. Keluar balik ke? Boleh tukar ini ke? Tukar map. Apa tu? Tukar map ya. Boleh tapi kita kena keluar. Tak biasa lah. Kena keluar. Kita kena lift game semua. Lift lah sebab aku map buat balik. Map dia besar kot, macam pening lah. Aku pilih map yang paling pertama sekali tu, yang basic. Itu basic. Yang Gunung Berapi tu. Sudah itu je. Okay, dia punya password is XEL IVF. IVF lagi. IVF lagi, entahlah. Dia ada pattern mungkin. Alhamdulillah. Okay, biar aku setting balik. Kita tak confirm eject. Right, 30 per 5. Kenapa 7 hijau? I'm green. Tukar warna. Why are you so picky? Boy, you picky lah boy. Siapa lagi belum masuk? Lexomo? Lexomo? Tak apa. Okay, tak apa, kami tunggu. Okay, Joe Mama become a pilot. Joe Mama. Let's loot. Lepas ni aku pilih Nizam je lah. Okay. I hate Nizam. Okay. 3, 2, 1. Ketara betul aku tadi. Dendam sama Nizam. Sebab tu aku follow dia lah. Dendam sama Nizam. Aku tak sangka dia balas bunuh aku juga. Aku tak expect second turn. Okay, steady guys, steady. Okay, the classic. Joe Mama. Joe, Mr. Joe. Kalau imposter tu mau menang, paling pertama dia mesti bunuh mesti saya tu dulu. Tak, dia mesti di black pickle lah. Saya nak tempat penghidupan. Elektrik. Steady. Siapa tadi ini? Aku lupa letak long tas lah, tak pernah lepas ni.
Bapak stres nak suai kad. Suai kad memang tak boleh ke? Allah. Okay, settle. Thank you, thank you. Dekat security Nizam mati ya ah. Tempat tengok kamera tu. Dekat security Nizam mati. Jom Mama Wati. Ada dua orang. Jom Mama Mati. Loner dengan Boniki. Eh aku nampak Loner tadi. Loner. Oi aku Boniki. Aku baru settle test. Loner dengan Boniki dua Nisus. Dua-dua kat elektrik. Aku baru settle dua elektrik tadi. Wei, aku baru settle task wei. Asalnya Carol ni. Carol ah, dua je tinggal. Yang sebab aku tersampak dengan dia waktu aku nak naik dengan Lex Luthor. Baru break out. Yes. Aku dah nampak Carol dekat dia tengah turun. Aku banyak dengan Mesra. Tu je aku tahu. Ah, dia aku tak tahu aku sus dengan Lex Luthor ni. Dia kejar aku tapi nasib baik dia bukan bunuh ni. So sama ada Carol, Boneki atau Luna. Yeah. Jom Mama again. Nizam. Jom Mama Nizam. Nizam. Oh ye. Yeah. Tapi aku ceritakan korang ah, aku punya task memang dah settle lah. Rasa Khairul kot. Kalau kan Khairul Lona. Sebab Khairul senyap sangat sekarang ni. Korang buka. Lona atau Boneki tu je. Bila Lona, bila aku dah jadi poster mana boleh lah jadi. Skip pun boleh, mana-mana boleh. Allahu Akbar. Okay, bye korang. Bye-bye. Aku rasa Khairul. Aku rasa Khairul. Dia senyap sangat sekarang ni. Dia tak nak defend apa-apa pun. Dia kena macam mana nak buat ni. Okay. Okay, aku selamat. Thank you korang. Asap lagi ni. Dah complete plat task. Wait, what? What the? Why? Siapa yang panggil? Lex, kenapa? Aku nak continue pada conversation tadi. Dia okay. Carol pasti senyap for some reason. Ah, itu betul. Aku risau kenapa dia senyap. Okay. Compared to last game, dia agak eccentric sikit. So somehow sepanjang tadi dia tak keluarkan sepatah kata pun. Ah, itu tu. Tadi meeting yang game sebelum ni dia banyak bercakap tau. Kali ni dia senyap sangat. Yeah. Aduh. Kita orang nampak je Carol lari-lari pusing-pusing tadi. Carol, anything to say? Untuk defend diri. Dia tak ada apa nak defend ni. Carol, cakap lah. Kau ni nak jadi defend. Lah. Defend yourself. Kalau kau betul-betul tak bersalah. Yeah. Lari-lari. I can't hear you. I have headphone. Yeah. Aduh. Aku nampak je Carol lari-lari tau. Tapi dia tak cakap pasal something. Cakap aku nampak mesra. Bukan kita dah decide kan dalam game. Dalam game. Come on, quiet. Okay. Oh, tapi time meeting tu kau senyap. Itu kulit tu. Yeah, time meeting. No. Brian lagi. Kan David, tak bagus skill tadi. Betul lah. Skill tadi. Oh, okay. Oh, it's not. Eh, bukan dia. Oh, betul. Aku sembunyi. Ya, Carol Whiteton. Gila betul. Macam stupid gila kill dah lah aku bunuh Nizam. Lepas tu semua orang datang aku. Semua orang datang dari atas tu Brian dengan Ato. Aku dengan Lex Domo dari bawah. Tak, itu yang terserempak tu. Kira kau kena banyak guna sabotaj lah. Kena guna ban ke, kau tak guna langsung tau. Guna sabotaj je. Tak ada guna dah. Awal tadi ya. Aduh. Kena buat pencaturan untuk apa untuk anaya diri sendiri. Tak masalah.
masalah sabotaj tu tak ada siapa pun yang buat kerja, roh aku seorang je. Kau orang pergi mana roh? Okey, semua orang ada. Eh, siapa lagi tak ada? Brian dengan Syami. Dengan siapa? Okay, Brian, Syami. Eh, baru tujuh, okey. Ready, 3, 2, 1, starting. Tak bagus. Aku tak defend. Aku bukan orator tau. So tak pandai nak defend diri. Eh, so aku kalau aku mati di sana tau. Okay guys, steady. Okay, aku mute, bye-bye. Okay, okay, siapa mati? Siapa mati? Syami. Dia bunuh aku dengan dia bunuh Silex semua depan-depan. Dia timing lah. Aku pun masuk. Anything to say? Syami, anything to say? Syami, anything to say? Dah lah, semua terus undi. Okay, Syami sila undi Syami. Undi diri Syami, undi diri sendiri pun boleh. Kenapa aku mati lagi? Ngam-ngam aku masuk dia bunuh. Aku terus spam butang report tu. Yeah, crewmate wins again. Aku martir untuk korang. Tapi belum masuk lagi. Lex Luthor. Okay. Ready. Starting 3, 2, 1. Eh tak, Lex Luthor siapa weh? Lex Domo eh? Aku. Yes. Domo. Okay. Lex Luthor, Domo, Jo Mama, Nizam. Okay. Tapi sebenarnya kami panggil Nizam dekat sekolah dulu, Lex lah. Awal tu sempat Lex. Oh, Lex. Okay. Grats. Bye-bye, mute. Alright. Dekat lower engine. Lower engine belah mana? Bawah. Lower engine belah kiri, bawah. Aku baru keluar dari dekat sebab aku ada jumpa Brian tadi dalam elektrik. Okay, Boneki Brian, okay. Boneki Brian. Dekat mana? Dekat elektrik. Siapa yang jumpa aku dekat elektrik tadi? Dekat lower engine. Aku boleh defend Carol sebab dia jauh daripada bawah kiri. Habis Nizam kat mana? Ha, siapa yang dekat bawah kiri? Sebab aku baru habis dari elektrikal. Nampak ni juga. Dia semua juga dekat atas kiri. Tak tahu, tak sempat tu nak kill. Aku nampak Carol dia lari atas, so yeah, dia jauh untuk tu. So Carol, okay, Carol. So is aku. So next siapa? Aku tak nampak Lone dengan Joe Mama. Nizam, kau kat mana? Aku nampak kau pula tu Lex. Lepas pula aku sama kau. What the heck kau cakap begitu? Tak nampak. Aku tak nampak. Lepas tu kau alamak susah ni. Sekarang tak tahu susah. Lex, kau dengar dulu. Objection.
Lex Domo. How do I work again? Oh. Ada orang shifting blame ni. Kata apa ni Zaf dengan Charles. Okay, quiet. Alright. Wait, wait, wait. Kita kena guna proximity tu lah baru best. Dekat mana tu? Siapa mati berakhir? Dekat mana tu Nizam? Syami mati. Kiri kanan? Syami mati. Dekat tempat steering tu. Aku tahu sudah siapa. Lona angkat tanganmu sekarang juga. Asal aku. Apa salah aku pula? Engkau Nizam dengan aku je. Ke sebab aku ni kot? Sebab aku Lex Luthor dengan Lona. Terserempak Lona dekat. Padahal aku baru je dah. Dekat tengah aku terserempak. Dah lah elektrik tiba-tiba mati terputus. Elektrik mati terputus. Kanan hujung. Kanan tengah hujung. Aduh. Dia berdiri di situ. Aku pergi elektrikal kot. Amat aku Syami sebab dia pun aku dah boring. Aku memang aku skip Nizam lah boring doh. Atuk mic tu. Oh, oi sorry. Aduh, lepas ni aku tak nak mute dah. Aku tengah marah Nizam sebenarnya ni. Geram nul. Aku skip dia. Aku pergi elektrikal kat test kot. Aduh. Siot. Aduh, kita tengok. Aduh, bengang aku. Hey. Okay lah. Anyway, aku cakap dulu lah. Aku tak nak becek mute lah sebab masa siapa yang kalau Carol dia tak dapat pertahankan diri kan. Aku tak dapat pertahankan diri sebab aku punya mute tau. So aku tak nak mute lepas ni. M enam. Siapa lagi? Nizam. Alright. Okay, ready. 3, 2, 1. Hey. Bagilah aku jadi imposter. Aku nak betul imposter mau menang ni. Aku nak bunuh sangat Nizam dah. Okay, kalau Nizam mati kita tahulah kan. Okay, aku tak nak mute tapi aku diam . Alright. Thank you.
Okay, dekat mana tu? Syami mati. Dekat mana? Di mana? Dekat. Aku literally nampak boneki keluar daripada bilik tu. Sebab aku lone dengan Lex belah kanan hujung tau dekat driver punya tu. Eh, Syami mati kat mana? Dekat bawah apa? Sebelah bawah. Ada van tak? Ada van tak? Kalau kau perasan. Tak, bukan. Literally nampak boneki keluar daripada bilik. Okay. Ryan, okay, do you have something to say? Something to say. Boneki, kau kena defend gila-gila. Jangan jadi... Damn. Okay, jangan lupa lakukan tugas anda sebagai rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Objection. Mana imposter bagus ni? Tak ada imposter yang bagus. Semua tak pandai menipu. Weh, baik. Apa good boy semua. Brian, undi. Kalau pemuat bukan jadi the best imposter kan? Kau pandai dia anu, Brian. Kau duluan kena jalan. Sebab aku perasan kau berdiri je di situ. Dia apa namanya? Staring menacingly. Dia undi sendiri-sendiri. Yes, yes, Brian. Yes, you are an imposter. Okay, kejap, aku tambah dulu satu long task yang betul kita lama. Kalau laju kita main. Kali ni ada 6 task. Alright, ready. Lama sikit kita main ni. Sebab macam tak boleh menang imposter kalau solo kalau laju sangat. Kita dah siap tas tu berpusing-pusing. Kalau imposter padu Nizam . Aduh. Aku tak tahu dia asyik tuduh aku. Mekek ke ah. Alright, people, good luck. Admin room. Aku baru nak masuk tadi. Aku tak nampak. Aku baru sampai, baru nampak, aku report. Ya, aku baru sampai nampak Carol. Tapi Carol ada dalam bilik tu tau. Tapi ada ni tau, apa namanya, Ada van juga kat situ. Ya, yeah, cerita sini. Carol dah memang dalam bilik tu, aku baru masuk. Lepas tu aku dengan dia terpak sama. Sebab aku baru nampak. Baru memang nak report pun. Sebab nak repair benda tu ada dekat situ tau. Yes. Memang ada dekat situ tempat nak repair. Tapi Carol dia tak buat benda tu. Sebab aku nampak orang mati. Kau buat report dulu, takkan tak? Okay, aku dekat baru nak masuk admin sebab aku belakang Lex tu. Syamin kat mana? Atas sebelah kiri. Engine tu. Sebelah kiri engine . Nizam? Aku sebelah dekat apa tu namanya? Syami. Syami. Bagian atas atau bawah? Syami. Bagian atas. Yang bawah tu aku ni. Masa first apa sabotaj tadi kan. Carol lari daripada tempat tu kita. Masa lampu hilang tu. No, aku fix good. Oh, I destroyed. Carol lari arah putus tangan.
Okay, setakat ni yang sus Khairul. Skip. Khairul dengan Lex Luthor ni. Lain macam. Luthor ni nampak aku nak baru nak masuk kan? Nak kamu dua masuk serentak ke? No, okay. Kita ada main. Okay, Khairul, okay. Lex, no. Mari kita bercakap. Okay. Meeting. Tapi story dia start dengan macam ni. Aku baru nak masuk admin. Khairul dah memang dekat situ. Khairul lari ke kanan, aku pun lari ke kanan. Tuan nak fixkan sabotage tu. And then aku dapat mayat londa kat situ. Ya, sebab aku nampak lah aku dah report. Okay tak? Dia punya story sekarang ni, Khairul dah memang dalam bilik tu. Aku baru masuk. Tapi kita tengok je sebab ada vent dekat situ. Takut dia venting waktu Khairul masuk. Sebab dekat ada oksigen di fix dekat situ. That's why aku masuk kat situ. Kadang-kadang tu pun ada guna fix dan sabotage. Yang kita nampak mayat loner di situ. Ya, betul. Kat situ ada sabotage. Khairul dah memang dalam bilik tu. Lucian, Lex. Aku percaya kat kau. Kau bukan imposter. Ha. Sebab dia literally buat scanning. Kalau Lex Luthor dah buat scanning, maksudnya memang dia free lah. Okay, aku kan nak katalis sas aku. Alihkan sas, tapi 50% lah sebab aku nampak dia buat atas tepi aku. Tapi okay guys, sundi. Okay, aku skip lah, kena skip. Skip. Skip kat bawah. Kita bincang dulu. Brian. Oh wait, ni hey, padu kan, so. Okay, nanti kita discuss terusnya. Nanti kita discuss. Semua orang fokus dulu. Yes. Mesti Syami dia ni. Berterus disut. Yelah gempak. Don't worry, hantu menyelamatkan kamu. Alah, aku tak boleh buat kerja. Tak boleh. Dah settle task sudah settle ke belum? Mai sampai keluar. Gila, dia duduk dalam ni, Sud. Semua masuk, kau tak nak bunuh pun. Moniki sebelah siut. Gila. Lex, baru tanya mu repo tadi. Suspicious tapi Masra mati ke admin? Masra mati. Ya, yeah, admin baru mau repo. Lepas tu Lex tekan. Aku dah agak dah. It's Khairul. Admin. No. Aku tahu. Admin. Kenapa si Khairul di CCTV sana manakala ada dua kru saat dia di sana? Kanan, okay, aku what? Si Khairul. Admin sebelah kanan. Aku sesuatu sudah sama si Khairul ni right now. Kan dia aku this. Ya lah, tapi still, kau explain kenapa kau tidak kasih anu apa buat tu barang? Timer ada oksigen tu. Ya sebab dari dua orang kat situ. Kau berdiri di situ. Mana?
Syami tengok kamera lama tau. Tapi aku ada dengan dia. So Boneke buat tas aku nampak. Carol entah. Tapi satu Carol aku perasan Carol. Kau jawab dulu Carol. Okay. Apa jawab apa? Kenapa berdiri? Ada situ kau nak buat tu barang. Weh. Masuk nombor. Sebelum sabotaj start kan, Joe Mama berdiri je dekat tengah-tengah, tak ada buat apa-apa. Wow. Ya, Diza. Okay. Oh, masih okay. Lagi. One. Kenapa one? Someone. Ramai tak mengundi. Itu kena, Chal, kena naikkan discussion punya time ah. Okay. Kalau saya mati ni, saya tahu sudah tu. Memang betul lah teori ku. Aduh. Kita orang menghantui Syami. Roh-roh kami mengikuti imposter. Kalau dah habis tas, kalau dah habis tas, kalau belum habiskan dulu. Lama siut. Sudah lama bye. Dia nak settle ni. Pending aku tengah tengok mana sekarang ni. Aduh video ni. Excuse me boss, you have a text. Tolonglah habiskan tas. Tekan. Habiskan tas, please. Kau dah habis belum tu? Tapi yang mati pun kena buat tas tau. Ah, yang mati pun kena habiskan tas juga. Ini mau tekan. Habis tas ni. Aku pun sudah habis tas. Yes. Okay. Aku rasa Carol yang apa?
Imposter. Imposter. Atuk dah habiskan tas belum ke ni? Dah dekat general. Tak boleh. Siapa yang belum habiskan lagi? Aku dah habis dah tu. Eh Nizam, kita orang mati lah. Ada orang belum habis tu. Nizam, kita dah mati so. Dah mati kena batas juga tak? Ya, maaf. Kena batas. Aduh, disconnect from server, sorry. Kena habiskan juga. Tahu boleh. Syami. Kamu berkumpulan, kamu lari berkumpulan. Yang nampak tu. Memang kamu. Kamu tak dapat. Aku nampak itu. Syami mau try bunuh tapi sebab kamu lari berkumpulan. Gila Syami. Syami tak dapat nak bunuh. Eh, discussion. Ni ingat tau kalau mati pun selesaikan tas. Yes. Panjang sikit discussion time tu. Discussion tu. 60 saat. Ya, okey tu. Jangan okay. Tukar kali tau, nanti aku pening. Alright, starting. See, semua orang sas aku. Aku bukan imposter. Okay. Kita tak rugi apa-apa pun kalau aku imposter ke tak. Dah. Oh, ni apa? Bintang. Okay. Dekat okay, mana tu? Okey, Syami mati dekat ni electrical, pintu luar pintu electrical. So aku nak aku nak backup orang ni, aku backup dulu. Mesra bukan imposter sebab aku nampak dia buat tas yang tembak meteorite. Yes, awal-awal. Itu je aku nampak. Aku backup Mesra itu je, dia selamat kat situ. Yang lain aku tak tahu. Aku nampak Lexdom. Ya, kalau yang tas tembak-tembak ni dia akan nampak dia punya meriam menembak tu. Ah, tu jadi tahu kalau dah menipu. Betul. Ada orang dengan aku dekat admin tapi aku lupa nak jawab siapa. Aku sama Lexdom dekat admin. Admin kau okey. Ya. Balas dengan Syami, Boniki, Ryan, kau dekat mana? Carol dengan Boniki. Agak senyap di situ. Tapi Boneki antara dua lah. Aku nampak Boneki atau Boneki atau Carol lah sebab dia orang kat bawah. Dia orang masa Syami mati tu dia memang lalu lalang kat situ. Oh, Carol aku nampak dia macam follow aku juga beberapa kali tadi. Dia macam intai peluang untuk loner tadi. Just checking out the people lah. Check out the people. Checking out the people. Checking out the people. Checking target. Yeah. Doing
Aku nak jadi hero, nak jadi detektif. Awak lah pembunuhnya. Antara Kero atau Boneki ya, dua tu lah. Doh, kat dia. Aku guna sabotaj tau, dia ada. Undi, undi. Skip atau apa ni? Cepat. Tak ada majoriti kan. Okay, nice. Semua orang nak skip ya. Wah, ada orang mengundi Boneki dan Kero. Aduh. Aku lepak dengan mesra lah. Jom. Aduh, mati internet. Aduh, bapa stres. Aduh. Aku syak bukan Khairul sebab dia tengah menembak tadi. Siapa imposter? Siapa imposter ni? Buat Boneki. Boneki kan? Oh, lambat dia bekerja. Orang semua sudah siap tas. Aku cakap dia tak guna sangsu sabotage, so dia player baru. Patut juga, betul juga. Biasa pakai ni sebenarnya. Khairul sabotage tolong. Nice, lovely. Pak, walaupun Carol bukan pasti orang. Ya, kenapa 5 orang? Siapa lagi? Loner tu. Apa. That's why aku kalau tak ada something nak cakap aku diam. Ya. Yeah. Brian, kau tanya lah. Tapi Carol kalau meeting better. Better bercakap sebab kau akan jadi target orang tuduh kau kot. Kalau jauh daripada scene macam mana? Apa lagi nak cakap? Kena ni lah sebab takut kau kena juga. Kena cakap kau buat kau dah buat task ke ataupun tidak. Dia kena macam tu. Nak kena backup diri sendiri. Brand. Saya akan cakap kalau ada. Kalau cakap kena ada kerja. Sebab kalau tak, diam. Akan... Kalau diam ni mudah. Kau nak jalan sudah? Ya, aku apa sebenarnya. Oh, okay. Hey guys, 6 orang je kita ni. Cepat sikit ni. Apa. Siapa lagi seorang? Hah? 6 orang je? Seorang tak ni. Seorang dah. Okay. Ini last je bah. Ya last. Aku harap buka. Aku harap internet okey lah, boring lah. Okay, last game. Alright. Ada 5 tu shot task, so good luck imposter. Kesian imposter, tak ada menang lagi. Excuse me boss. Wow, mati. Apa tu noti tu? Main macam. Ada baca kunci. Yes. Nanti besok komen ga? Monster? Ya rasanya lah besok. Kalau ada sih besok ada sih besok. Aku lama sudah main bosan tu kan. Atau apa jadi dengan skillku? Okay. Wow. Oh. Awal lah. Gila Nizam. Kau bunuh dia Nizam. Bapak ah.
Nizam. Mana? Dia paling awal siut. Kau yang paling dekat sama tak. Dia tu. Engkau yang bunuh dia kat situ juga. Agak-agak Nizam. Aduh. Aku nak bicara report, kau bicara report dulu. Pandai kau. Nizam, aku memori aku hovot kau lah. Tak ada, tak ada. Kami tak risau. Kalau kami undi atok, kalau atok bukan kami terus punch dengan undi. Kami tak risau. Siapa bunuh siapa ni? Nizam. Siapa bunuh siapa ni? Lona tadi tu. Nizam kat situ. Lona pi bunuh Lex. Saya nampak tu. Saya nampak Nizam yang bunuh dulu. Kami sebenarnya tak risau. Korang tunjuklah siapa-siapa dulu. Tapi kami akan undi mana dulu, lepas tu nanti. Yes. Tak. Okey, lebih kukuhkan siapa yang sama saya dekat admin tadi? Dekat admin? Saya dekat bilik admin tadi. Saya pun dekat bilik admin. Kami ada rancangan, kalau kami undi loner, kalau terbukti loner bukan, kami akan direct call it Nizam. Okay. So, tak risau. Ui, 3-2. Siapa lagi satu tu? Okay, semua orang stay dekat meja. Dekat tak bukan atok. Aduh, boring lagi. Alright guys, dah boleh quit dah. Okay lah. Okay guys, thank you. Aku benci Nizam.